Gempa masih dirasakan oleh warga Ambon Senin 7 Oktober 2019 sekira pukul 00.50 waktu Indonesia Timur. Dari data BMKG, posisi gempa di 10 km utara Ambon, 36 km barat daya Kairatu SBB, dengan magnitudo 3,2 skala Richter. Hal ini yang dirasakan siswa-siswi di SMP Negeri 5 Kamarian, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat atau SBB, Provinsi Maluku. Akibat dari gempa ini, siswa-siswi setempat mengalami trauma dan hanya terlihat beberapa guru dan sejumlah murid yang berada di gedung sekolah. Walaupun aktivitas belajar mengajar tetap berjalan, namun siswa-siswi masih terlihat sepi. Ketika terjadi gempa pada tanggal 26 September 2019, warga SMP Negeri 5 Kairatu sementara melaksanakan aktivitas belajar mengajar. Dan ketika gempa itu terjadi, anak-anak maupun guru, mereka semua lari berantakan, bertabrakan satu dengan yang lain, tetapi semuanya selamat. Dan mereka langsung diarahkan untuk naik ke gunung yang tinggi di belakang sekolah. Dari Ambon, Lutfi Helut, jurnalis Ambon Express melaporkan.